Tolong ambilin mur, Pak. Sorry ya, Jun. Kenapa? Soal skor lo. Gue gak peduli soal skor gue. Yang gue pikirin, kapan lo masuk kampus lagi? Gue masih belum siap ngampus. Kenapa? Lagi ditanya kenapa lagi. Kan lo tuh tahu, Jun, gue tuh lagi jadi public enemy nomor satu di kampus. Urusan bullying itu gak usah lo pikirin lagi. Udah diurus sama Pak Yandi. Ya emang sih dia dari luar kelihatannya kaku, tapi hatinya lembek kok. Gue tuh lagi berasa ada di film Catatan Akhir Sekolah, tau gak? Niat awal mau bikin film malah jadi hancur kayak gini. Gue tuh berasa kecewa sama diri gue sendiri. Coba aja gue nurutin nyokap gue buat kuliah di manajemen. Terus kerja di kantoran. Pasti mental gue bisa lebih stabil. Sekarang kondisinya emang gak ada yang stabil, Kak. Kondisi mata ini juga makin memburuk. Kita hadapin masalah kita sama-sama ya.